Selamat datang di Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata, SMA Negeri 1 Tanjungpura Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam genre. Hai sobat genre, kali ini kita akan ngajak kalian semua buat meeting apa aja sih kegiatan dari IR Taruna Adi Brata. Let's go. Sobat, saat ini kita berada di Sekretariat PR Taruna Adi Brata. Di sini kami memiliki klinik konseling, pojok buku, mading dan papan info, display kerajinan tangan, dan genre kit yang memuat bermacam game edukatif yang pastinya seru-seru seperti monopoli, ular tangga, dan celemek reproduksi. Tahu nggak sih, kalau ternyata tujuan genre kit ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap dan perilaku remaja agar dapat berperilaku sehat, dapat mendewasakan usia perkawinan, terhindar dari resiko triad KRR yaitu HIV, AIDS, seks bebas, dan nafsa. Rebranding yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di awal tahun 2020 merupakan terobosan yang luar biasa bahwa BKKBN ingin lebih dekat dengan generasi muda dan lebih menyesuaikan diri pada perubahan dan perkembangan yang lebih relevan di tengah masyarakat, khususnya dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi milenial dan generasi Z. Program ketahanan remaja yang dikenal melalui program generasi berencana atau genre menjadi salah satu program yang dituntut untuk melakukan penyesuaian karena target group dari program ini adalah remaja atau yang dikenal dengan generasi Z. Desain dan pelaksanaan dari program genre ini tentu harus menempatkan remaja sebagai subjek dan bukan lagi sekedar aksesoris pelengkap atau objek sebuah program. Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata yang secara resmi telah menjadi ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung Malas Utara pada tahun 2022 ini telah berusia 2 tahun. Didirikan sebagai bentuk komitmen sekolah kami dalam rangka memperhatikan kesehatan dan hak-hak reproduksi remaja serta mendukung program pemerintah melalui program Bangga Kencana. Dan kami akan terus menjalin serta membangun kemitraan dengan instansi atau lintas sektor lainnya sebagai upaya membangun generasi berencana untuk Indonesia Emas 2045. Nah, Sobat Genre, selain memiliki banyak permainan edukatif yang bakalan bikin kita betah di sini, di Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata ini, ternyata banyak memiliki fasilitas loh, seperti ruang konseling, tempat di mana kita bebas curhat tentang apa saja kepada konselor sebaya. Di sini, semua rahasia kamu dijamin 100% aman. Buat kamu yang suka atau hobi membaca, Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata juga menyediakan pojok baca. Tema bukunya tentu nggak jauh-jauh tentang seputar permasalahan dan tantangan menjadi remaja. Eits, tenang, bukunya lengkap dengan solusinya dong. Lalu, ada sesi di mana kita bisa ngobrolin hal asik apa saja mengenai edukasi yang mungkin nggak kita dapatkan di sekolah. Nah, ada yang namanya Ngobras, ngobrol asik seputar edukasi. Yang tempatnya bebas, di mana aja yang penting semua sepakat. Selanjutnya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata juga memiliki kegiatan rutin sebagai berikut. Pertemuan rutin pengurus, pelatihan pendidik dan konselor sebaya, pembinaan dan evaluasi oleh kepala sekolah atau pembina, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, simulasi dan pembekalan program genre, capacity building, piket jaga sekretariat, Taruna Adi Brata on radio, dan masih banyak kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata, SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Oh iya, pengurus dan anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja Taruna Adi Brata juga menjadi bagian dan masuk ke dalam hampir di seluruh kegiatan ekskul sekolah lainnya loh. Seperti OSIS, PMR, Nursing Band, Seni Tari,
pramuka, kir, dan beberapa ekskul olahraga seperti sepak bola, pencak silat, dan panjat dinding. Hal ini bukan sekedar menjadi wadah kami untuk menyalurkan bakat, namun juga sebagai langkah kami membangun kemitraan dan cara kami untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya sebagai upaya membangun generasi berencana untuk Indonesia Emas 2045. PKR Taruna Adiprata. Aksi! Siap berdaya! Bersama mulia! Untuk!